Masih fokus gak ini? Coba tangan kanan diangkat. Semuanya. Gerakan, gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih gini lagi. Kayak mau copot, agak condong diri. Condong diri, condong diri. Tegakkan, tegakkan. Semua lihat saya. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Pegang dagu. 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 Bu, pegang dagu. Bu, pegang dagu. Bu, pegang dagu. Ikut pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Bu, bu, ibu. Pegang dagu, ibu. Pegang dagu, ibu. Pegang dagu. Jangan masalah, masalah, masalah. Ini bukti bahwa apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka saya ceramah 3 jam gak masuk di hati Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Nyatanya saya suruh pegang dagu. Ini dagu apa jidat Bu? Bapak Ibu begini. Masih lumayan Ibu cuma 4 kali. Itu tadi 12 kali gak turun ke dagu. Itu tadi turun karena dipukul belahnya. Eh dagu, eh dagu, eh dagu. Halo? Gak responsif. Halo itu jawabannya hey. Itu responsifnya. Halo? Hey. Halo, halo, hey. Hey, hey, halo. Halo, hey, halo. Halo, hey, hey, halo, hey. Ini maka kata Nabi dua, dengerin baik-baik. Satu, la sholata bihadrati to'am. Jangan kalian sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makanan pasti gitu. Kenapa ibu-ibu itu dunia makanan? Maka yang pulang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Yang pulang bawa makanan pasti ibu-ibu. Yang ramai pengajian pasti ibu. Karena ibu diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mama Hawa. Ini bapak-bapaknya banyak tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semromos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3. Agak susah adau, adau. Yang kedua, jangan menahan dua lubang, dua hadas. Hadas besar, hadas kecil, terutama kentut, kencing, berak, jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, langsung sholat apa dikentutkan sekalian? Kentutkan sekalian, memperbarui wudhu, itu sunnah, itu dapat pahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut, bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar, Ustaz Ulil Afsor, kurang ajar Ulil Afsor, jangan dulu aja, dulu kan saya. Walau tolong yang lain, amin, amin. Apa juga sampai atahiyat, sudah atahiyat, akhir kok berasa kentut. Sayang banget di maniman, dicepit-cepit. Assalamualaikum, salam kentut, luar biasa. Padahal kalau dicepit itu, kalau daya cepitnya kalah, keluarnya malah panjang, malah bergetar, terutama yang gemuk-gemuk itu. Masih bisa fokus? Tolong semuanya jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus semuanya. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Tolong jawab biar fokus ini. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ya.
Bapak Rina, Pak Umar. Mohon maaf dulu Rina, saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Biar dilanjutkan Pak Umar aja ya. Karena yang datang sini wong dan kabeh. Di seluruh dunia 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Tulang Bawang Barat ada kelelawar tidurnya waktu malam. Maka fokus, halo. Satu, pertemuan ini adalah jalan surga. Dua, akan dapat